كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. Para hamba Allah yang sedang dimuliakan Allah di rumahnya Allah, yang saya muliakan, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita tiada henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring dengan tiada putus-putusnya Allah melimpahkan, mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita yang tiada terhitung jumlahnya, tiada terhingga nilainya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salah dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau sekalian. Hadirin para jemaah hamba Allah yang sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya muliakan, kita sangat bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Nya. Kita masih sehat, kita masih sempat. Banyak saudara-saudara kita yang tidak sehat lagi, tidak dikasih kesempatan lagi oleh Allah. Kita masih diberikan sehat, masih diberikan kesempatan sehingga kita masih dapat memperbesar, memperbanyak, mempergemuk perbendaharaan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pada pagi hari yang berbahagia ini, kita telah dipilih oleh Allah. Ini adalah rahasia Allah. Banyak orang yang sudah bercita-cita semenjak kemarin untuk datang subuh ini, tapi toh ternyata enggak bisa datang. Ada bahkan kadang-kadang yang tidak ada rencana untuk datang, tapi nyatanya sudah datang. Ini adalah rahasia Allah. Ya, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah itu tetap akan terpilih. Ya, dipilih untuk datang ke rumahnya sebagai tamunya. Ya, inna buyuti fil ardil masajid. Oh, sungguh rumah saya di bumi itu adalah masjid-masjid. Orang-orang yang datang kepada-Nya itulah tamu-tamu saya. Dan saya akan menjamunya dengan berbagai curahan rahmah dan kasih sayang-Nya. Nah, ini adalah pilihan Allah. Kita bersyukur, berterima kasih, apalagi di dalam berjamaah subuh, berzikir dan bertausiah. Ini adalah majlis yang sangat dirindukan oleh para malaikat. Dan ini adalah bagian daripada Raudhatul Jannah. Majlis zikir, majlis tausiah, majlis ilmi itu adalah bagian daripada tamannya surga, kata Rasul. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu mendapatkan taman surga, ya, apabila kamu mendapatkan taman surga, "Farta'u," maka masuklah kamu ke sana. Jangan kamu lewatkan. Masuklah ke sana, duduk di sana, bergabunglah di sana. Ya, di taman surga. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Di mana itu taman surga? Rasul menjawab, "Taman surga itu adalah qala halaqul dzikri." Taman surga itu adalah halaqah zikir. Di mana umat, di mana manusia
di mana mereka orang-orang yang beriman itu berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia-manusia berkumpul bertausiah, berta'lim, bertadarus, berzikir, itulah riyadil jannah, itulah taman surga. Kalau kamu mendapatkan itu, jangan buang kesempatan itu, masuklah ke situ. Itu adalah taman surga, itu bagian daripada taman surga, dan itu wujudnya taman surga di dunia. Biasakanlah dirimu dengan di taman surga itu, karena kalau kamu masuk ke taman surga itu, kamu akan merasakan beberapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada ahli surga. Kamu akan dapat merasakan bagaimana nikmatnya berada di taman surga. Kamu akan merasakan bagaimana indah dan syahdunya berada di taman surga. Kamu akan merasakan itu, kata Rasul. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yaqadu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa hasywa ghasyathumur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man 'indah." Orang-orang yang duduk di dalam majlis yang berzikir kepada Allah, berta'lim dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan dinaungi oleh para malaikat. Mereka itu akan dinaungi oleh para malaikat. Mereka itu akan dinaungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Wasiat humur rahmah, dan Allah mencurahkan rahmatnya kepadamu. Wanuzilat alaihimus sakinah, dan kemudian Allah menurunkan ketentraman di dalam jiwanya, sehingga begitu merasa tentram, begitu merasa bahagia, begitu merasa tenang, tidak akan pernah teringat dengan persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi saat kita sedang berada di rumah Allah, berzikir kepada Allah, berta'lim dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bertausiah mengikuti dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita, oleh ustaz-ustaz kita. Tenang jiwa kita. Ketenangan itu adalah bagian daripada nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli surga. Ini sebagian kecil yang diberikan Allah kepada kita ketika kita berada di dalam riyadil jannah di dalam dunia. Ketika kita berada di taman surga di dalam dunia. Maka inilah yang dicari oleh setiap orang yang beriman kepada Allah. Berzikir itu adalah dapat menenteramkan hati kita. Berzikir itu adalah dapat menenangkan hati kita. Kita akan menikmati kebahagiaan di dalam hidup kita. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Ya, bukankah ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah itu hati akan menjadi tenteram. Hati itu akan menjadi tenang. Hati itu akan menjadi bahagia adalah dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah. Dan lagi ini adalah merupakan majlisnya para malaikat. Ya. Di samping ini adalah merupakan riyadil jannah, adalah merupakan majlisnya para malaikat. Malaikat itu mencari majlis-majlis umat ini yang berzikir di dalamnya, bertausiah di dalamnya, bertaklim di dalamnya, bertadarus, bertilawah di dalamnya. Ada sebuah majlis itu. Apakah membaca Al-Quran? Apakah dengan membuat pengajian? Apakah dengan bertadarus Al-Quran? Atau ta'limul Quran dan sebagainya? Atau berzikir selalu? Itu adalah halaku zikri yang dicari oleh para malaikat-malaikat. Dicari oleh para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna lillahi malaikatan sayyaratan fudulan yatatabbauna majalis az-zikri."
bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak malaikat. Golongan malaikat ini disebut dengan malaikat saraya. Yatatabbauna majalis az-zikri. Mereka mengitari bumi mencari di mana ada majlis-majlis zikir. Di mana ada umat-umat ini bertaklim, di mana ada umat-umat ini bertadarus, di mana ada umat-umat ini bertausiah, di mana umat-umat ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicari oleh malaikat yang namanya malaikat saraya ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dicari. Fa idza wajadu, apabila mereka mendapatkan ada halaqah zikir seperti itu, maka mereka faqa'du, maka mereka duduk bersama dengan orang-orang ini. Duduk mereka. Duduk mereka. Berapa jumlah mereka? Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu jumlahnya mereka. Lalu wa haffa ba'dhum ba'dhan ajnihatihim hatta yamla'una ma bainahum wa bainas sama'i dunya. Mereka membuka sayapnya, membentangkan sayapnya di tengah-tengah hamba Allah yang sedang duduk berzikir. Mereka masuk di celah-celah mereka umat ini, lalu membuka sayapnya. Bersusun-susunlah sayapnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan susunan yang sangat banyak, mulai daripada dunia bumi ini tersusun sayap-sayapnya malaikat yang menaungi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai memenuhi langit yang pertama. Masya Allah. Maka di sebelah ini majlis ini adalah majlis malaikat. Jadi kita duduk di sini bukan 100, 200, 300 orang, Pak. Yakin ada ribuan malaikat yang bersama kita. Samping kita malaikat, kiri kita malaikat, depan kita malaikat, belakang kita malaikat. Malaikat lebih banyak daripada kita. Datang duduk bersama dengan kita. Yuzkurun Allah. Mereka ikut berzikir dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah orang-orang yang sering di majlis-majlis seperti ini, apa di GPS atau di SMS atau majlis-majlis yang lain. Ini orang-orang ini tidak lagi asing dengan malaikat-malaikat saraya ini. Sudah sangat kenal betul itu dengan wajah dan tampangnya orang-orang yang istiqamah di dalam jamaah ini. Dikenali oleh malaikat-malaikat ini karena mereka setiap ada jamaah itu mereka akan berkunjung. Wa idza faraqu, apabila jamaah ini bubar, kata Rasul. Apabila jamaah ini bubar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka fasa'idu ila sama. Lalu mereka berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka, min aina ji'tum? Dari mana kalian datang ini, kata Allah. Allah tanyakan kepada mereka. Lalu mereka menjawab, min 'indi 'ibadillah. Ya Rabb, kami semua baru saja pulang berpisah daripada hamba-hambamu, ya Rabb. Kami tadi bersama dengan hamba-hambamu di masjidmu, ya Rabb. Kami tadi baru saja bersama dengan hamba-hambamu yang selalu tekun berzikir kepadamu, ya Rabb. Baru sebentar kami berpisah, ya Rabb. Mereka datang mengatakan seperti itu, menjawab seperti itu kepada Allah ketika mereka itu ditanya oleh Allah. Lalu apa yang mereka buat sehingga kamu bisa betah bersama dengan mereka, dengan hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjawab, yusabbihunaka ya rab. Mereka bertasbih kepadamu ya rab. Wa yukabbirunaka, dan mereka bertakbir kepadamu ya Rabb. Wa yuhalliluna, dan mereka bertahlil kepadamu ya Rabb. Wa yuqaddisuna, dan mereka bertakdis mensucikanmu ya Rabb. Mereka membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mereka membaca, mengulang-ulangi ya Rabb. Baru saja kami di tengah-tengah mereka ya Rabb. Dengan khusyuk mereka bertasbih kepadamu, dengan khusyuk mereka bertakbir kepadamu, dengan khusyuk mereka bertahlil kepadamu, dengan khusyuk mereka bertakdis mentakdiskanmu ya Rabb.
Inilah jawaban yang dibawa oleh malaikat saraya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Nanti ketika kita sudah bubar dari sini, Pak. Mereka akan naik kepada Allah, mereka akan melaporkan kegiatan kita subuh yang berbahagia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sia-sia, Pak. Tidak sia-sia. Mahal di sisi Allah. Mahal sekali. Lalu apalagi yang mereka lakukan di situ? Dijawab oleh para malaikat ini, wa yas'alunaka, mereka berdoa kepadamu ya Rabb, mereka meminta kepadamu ya Rabb, wa ma yas'alu, apa yang mereka minta, wa ma yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku wahai malaikatku. Qalu, mereka menjawab ya Rabb, yas'alunaka jannataka ya Rabb, mereka meminta nerakamu, mereka meminta surgamu. Yas'aluna jannatak, mereka meminta surgamu ya Rabb. Wa ma ra'u jannati, Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, apakah mereka sudah pernah melihat surgaku sehingga mereka minta surganya aku? Malaikat menjawab, qalu la ya Rabb, belum ya Allah, mereka belum melihat surgamu ya Allah. Lalu bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Ya. Bagaimana kalau mereka melihat surgaku? Fa kaifa law ra'au jannati? Mereka tidak melihat surgaku, sudah minta surgaku. Nah, bagaimana kalau mereka melihat surgaku nantinya? Malaikat menjawab, qalu wa yastajirunaka ya Rabb, mereka akan pasti meminta perlindunganmu ya Rabb. Kalau mereka melihat surgamu, pasti mereka akan meminta perlindunganmu ya Rabb. Pasti mereka akan meminta perlindungan dan pemeliharaanmu ya Rabb. Wa mimma yastajirunani, dan dari apa mereka minta perlindungan dari aku? Mereka ingin dilindungi dari mana? Dari apa? Malaikat menjawab, minnarika ya Rabb, daripada api neraka engkau ya Rabb. Wahal ra'u nari, apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku? Malaikat menjawab, la ya Rabb, belum ya Rabb. Wa kaifa law ra'a nari, bagaimana nantinya kalau mereka melihat neraka saya? Wa yastaghfirunaka ya Rabb, pasti mereka mohon ampun ya Rabb. Mereka membaca, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mereka membaca, ya Allah, kami meminta ridhamu ya Rabb, kami meminta surgamu ya Rabb, kami berlindung dari neraka dan azabmu ya Rabb. Itu yang mereka minta ya Rabb, itu yang mereka mohon ya Rabb. Ketika mereka nanti melihat nerakamu, ketika melihat surgamu, pastilah mereka akan minta surga, minta ridhamu ya Rabb, ridhamu dan surgamu, dan mereka minta perlindungan daripada nerakamu. Wa kaifa law ra'au nari, bagaimana kalau mereka melihat nerakaku nantinya? Yastaghfirunaka, mereka beristighfar banyak, mereka beristighfar sampai 70 kali, bahkan sampai 100 kali mereka memohon ampunannya engkau ya Allah. Mereka memohonkan pemaafan engkau ya Allah dari segala salah dan dosa mereka. Orang-orang yang salah, orang-orang yang dosa itu akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan dimurkai oleh Allah. Nah, nantinya akan diazab karena dosa-dosanya mereka. Maka mereka mohon ampun kepadamu ya Rabb, mereka memohon maaf kepadamu ya Rabb, mereka memohon segala kemaafan dan pembersihan daripadamu ya Rabb. Mereka minta. Kalau begitu, saksikanlah wahai malaikat, qad ghafartu lahum, saya ampuni mereka semua. Saksikan wahai malaikat saraya, saya sudah ampuni mereka semua. Mereka datang membawa dosa, mereka keluar rumah membawa berbagai macam kotoran-kotoran, mereka datang dari rumah dengan bawa berbagai macam lumuran pada tubuhnya,
ketika mereka masuk ke rumahku, mereka berjamaah, mereka beriktikaf, mereka berzikir, mereka bertausiah, mereka mohon ampun kepadaku, saksikanlah wahai malaikatku, qad ghafartu lahum, saya sudah ampuni mereka semuanya. Mereka pulang dari rumah Allah, insyaallah bagaikan seorang bayi yang baru keluar dari rumah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amin. Ini kebesarannya, Pak. Sehingga kita senantiasa dituntut dengan jamaah, alaikum berjamaah. Tidak hanya di subuh-subuh saja, tapi juga di setiap waktu sholat itu biasakanlah dengan jamaah. Terlebih pada waktu-waktu subuh seperti ini, dan tidak hanya di hari-hari yang khusus, tapi khususkan hari-harinya kepada kita. Hari Senin khusus, hari Selasa khusus, hari Rabu khusus, Kamis khusus, Jumat khusus, Sabtu khusus, Minggu, Ahad khusus, Senin khusus lagi. Khusus semuanya hari untuk beribadah, untuk berjamaah. Tidak satu, dua, tiga hari, dua subuh, tapi continue terus istiqamah. Inilah yang kita dapatkan, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu di dalam taman surga, selalu di dalam jamaahnya para malaikat, selalu di majlisnya para malaikat, selalu di dalam curahan rahmat, selalu di dalam curahan kasih sayang dan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sesudah ini nantinya kita tidak terus bubar, kita terus tidak terus pulang, tapi kita isi, kita ambil waktu 5 menit. Ya sesudah kita bubar sini selesai salat 2 rakaat, ini akan dapat pahala lebih besar lagi. Salat 2 rakaat antara syuruq dan duha, itu salat isyraq 2 rakaat sesudah zikir, dapat pahala lebih besar. Ya, dapat pahala lebih besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sesungguh orang-orang yang salat subuh secara berjamaah, ya, man shallas subha jama'atan summa qa'ada yazkurullaha ta'ala hatta tathli'a asy-syamsa summa shalla rak'ataini kana lahu ka ujrati hajjatin wa umratin tammatan tammatan tammatan. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, ya, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk di tempat salatnya, yazkurunallah, yazkurullah, mereka berzikir kepada Allah, baik sendiri maupun secara berjamaah, berzikir kepada Allah. Duduk atau mendengar pengajian itu berzikir juga, bagian daripada zikir. Mendengar tausiah, nasihat-nasihat itu bagian daripada zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai terbit matahari, sampai syuruq. Barang siapa yang salat subuh berjamaah dan kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian setelah matahari terbit datang waktu syuruq, shalla rak'ataini, dia salat 2 rakaat, kata Rasul, dia salat 2 rakaat, kana ka ujrati hajjatin wa umratin tammatan tammatan tammatan, kata Rasul, adalah baginya akan diberikan Allah pahala haji 1, umrah 1, tammatan tammatan tammatan, kata Rasul. 3 kali diulang, tamah haji dan umrah yang tamah sempurna, haji yang dan umrah yang tamah sempurna, haji dan umrah yang tamah sempurna. Pahala sangat besar. Tiap pagi kita bisa meraih pahala haji, tiap pagi kita bisa meraih pahala umrah yang sempurna hanya dengan ke masjid berjamaah subuh, berzikir kepada Allah, menanti matahari terbit, salat 2 rakaat, kemudian bubar. Sudah menjadi
orang yang ahli riyad, ahli taman surga, sudah menjadi orang yang sangat dekat, dikenal oleh para malaikat, ini majlisnya malaikat, dan sudah menjadi orang yang disakinahkan oleh Allah, diringankan segala urusan beratnya, dimudahkan segala perkara payahnya, dan diberikan pahala besar haji dan umrah. Luar biasa. Banyak hadis-hadis yang lain yang mungkin tidak, yang tidak mungkin kita sampaikan di kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan inilah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Mohon maaf para hadirin jamaah sekalian, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ali, ya, sebenarnya saya dari awal-awal mulainya SMS ini saya sudah pernah diajak untuk diminta kesempatan saya untuk bertausiah di subuh seperti ini. Tapi itulah, ya, itulah kenyataannya, karena terus saya subuhnya gilir putar terus, ini kebetulan, pas kebetulan jadwalnya saya di sini masuk SMS. Alhamdulillah, takdir Allah, ini berkah, ya. Sudah cita-cita yang kesampaian nih, ini berkah. Mudah-mudahan berkah diberikan selalu kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan kepada kita, kesehatan kepada kita, umur panjang kepada kita, motivasi, semangat untuk terus beribadah kepada kita, dan untuk bertakarru kepada Allah, semangat bertobat dan semangat zikir, semangat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.